Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله وشكر لله أيها الإخوة atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam ini kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah juga dengan menghadiri majelis ilmu, karena menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seseorang belajar akan menjadi penerang di dalam kehidupannya tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu pembahasan kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Kitab ini berisi tentang kata-kata mutiara para salaf yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab yang tidak terlalu tebal tetapi syarat akan makna. Dan pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang muqaddimah atau juga kata pengantar dari kitab ini, karena agar kita mengetahui apa tujuan dari penulis dalam menulis kitab, sehingga apa yang kita dapatkan dari membaca kitab itu sesuai dengan tujuan dari penulis tersebut. Banyak orang yang ketika membaca suatu kitab, dia tidak memulai dari kata pengantarnya, sehingga kadangkala dia memahami sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Kadangkala penulis menulis sesuatu yang singkat, tujuannya agar mudah dimengerti, kadang dibuat menjadi sangat panjang juga. Akhirnya tujuannya tidak tercapai apa yang diinginkan oleh penulis itu sendiri. Dan juga pada pertemuan yang pertama kita telah membahas bab yang pertama pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang wasiyatun jami'ah, tentang nasihat atau wasiat yang umum, nasihat yang mencakup banyak hal, yaitu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, yang ketika ditanya beliau tentang ilmu maka beliau mengatakan ala ilmu kathir, ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqa Allah khafif al-dhahri min dima'in nas khamis al-batni min amwalihim kaffa al-lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu banyak, akan tetapi jika engkau dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pundakmu ringan dari darah manusia dan juga perutmu terbebas dari harta yang haram dan lisanmu menjaga dari membicarakan kehormatan orang lain, dan engkau mengikuti jamaah
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup di dunia ini, fa'al, maka lakukan. Kita telah membahas kalimat mutiara dari Abdullah bin Umar tersebut pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan pekan ini insyaallah kita akan coba membahas ada beberapa bab mungkin yang bisa kita selesaikan hingga waktu isya nanti. Yang pertama akan kita bahas adalah bab yang kedua, yang mana berjudul Al-Iqbalu Anil Mudbirah. Bagaimana manusia menuju sesuatu yang berlalu. Manusia menuju sesuatu yang justru dia berlalu. Dan perkataan mutiara yang disampaikan di dalam bab yang kedua ini adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali adalah sahabat yang mulia. Beliau masih bersaudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha, dan mereka memiliki dua anak yang merupakan tuannya para pemuda di surga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh, yang mana Ali ini adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam agama kita ini. Sosok yang sangat tangguh, sosok yang selalu berjuang menegakkan al-haq. Beliau, banyak orang yang mencintai beliau namun secara berlebih, menempatkan beliau di atas tempat yang semestinya. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut tidak dibenarkan. Banyak di antara mereka yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib melebihi apa yang semestinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dapatkan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun sempat murka kepada mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membakar mereka, yaitu kelompok Syiah. Yang mana saat itu banyak juga di antara para sahabat yang menentang apa yang Ali bin Abi Thalib lakukan. Karena ya la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Akan tetapi mereka kelompok Syiah bukannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat api yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib untuk membakar tubuh-tubuh mereka, mereka malah mengatakan berarti benar bahwa Ali ini adalah Tuhan. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Waliyadzubillah. Itulah pemahaman yang menyimpang dan selalu melihat sisi yang salah dalam memahami sesuatu. Dan Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka dan dari penyimpangan mereka dan tidak ridha kepada siapa yang ghulu kepada beliau. Dan begitu pun orang-orang yang mulia setelah Ali bin Abi Thalib, dari golongan para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ataupun para sahabat itu sendiri, bahkan para ulama di zaman sekarang pun atau zaman yang dahulu, mereka tidak pernah ridha ketika ada orang yang ghulu berlebih kepada mereka. Banyak para ulama itu yang merasa marah ketika ada pengikut-pengikutnya yang ghulu, yang berlebih dalam menyanjung dan memuji. Karena hal tersebut tidak diperkenankan di dalam syariat yang mulia ini. Seseorang harus menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia ini berlalu meninggalkan, sedangkan akhirat itu semakin mendekat, ada di hadapan manusia. Dunia semakin hari semakin kita menjauh darinya.
Sedangkan akhirat semakin hari semakin kita mendekat. Walikulli wahidatin minhumal banun. Masing-masing baik dunia atau akhirat memiliki anak-anak mereka sendiri. Memiliki orang-orang yang fanatik kepada mereka, orang-orang yang mengejar mereka. Ada hamba dunia, ada hamba akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Maksudnya jadilah orang-orang yang mengejar akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Janganlah kalian menjadi anak-anak dari dunia, keturunan-keturunan dunia. Fa innal yawma 'amalun bila hisab aw wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena saat ini adalah amal tanpa hisab, sedangkan esok hari adalah hisab tanpa amal. Min kalami Ali radhiyallahu anhu hadza akhadha ba'd al-hukama qawluhu ad-dunya mudbirah wal akhiratu mudbirah. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, para hukama, para ahli hikam, mereka mengambil perkataan Ali, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah, dunia itu berlalu dan akhirat itu akan datang. Fa'ajabun liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'alal muqbilah. Maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang dia justru mengejar sesuatu yang berlalu dan meninggalkan sesuatu yang akan datang. Perkataan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah memberikan teguran keras kepada kita ketika kita tidak juga sadar bahwa dunia itu akan meninggalkan kita. Bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana. Bahwa dunia itu adalah sesuatu yang akan berakhir. Yang ada di hadapan kita adalah akhirat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, hari dan waktu kita hidup di dunia itu semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Semakin dekat kita dengan sesuatu yang disebut dengan kematian. Artinya, ketika kematian tersebut sudah berjumpa dengan kita, selesailah di sana darul amal, tempat kita beramal. Setelah kematian berjumpa dengan kita, kita akan masuk ke dalam fase berikutnya dalam kehidupan kita yang disebut dengan darul jaza, hari-hari pembalasan, tempat-tempat pembalasan. Jazakallahu khair. Kita akan berjumpa dengan pembalasan dari amalan yang kita lakukan di dunia. Maka sungguh mengherankan, kata beliau, jika orang yang mengerti tentang hal ini tapi dia masih saja mengejar dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Padahal akhirat ini ada di hadapan dia. Dunia ini akan berlalu. Mengherankan bagi manusia yang tidak mengambil ibrah dan pelajaran. Ya ikhwah, dunia ini sudah ada sejak lama. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Sudah berapa miliar orang yang silih berganti mengisi bumi ini. Di mana mereka sekarang? Tidak ada yang hidup kecuali orang yang lahir mungkin di atas tahun 1900. 20 ke atas mungkin. 1920 ke atas. Sisanya mereka yang lahir 1800-an sampai ke bawah. Sampai zaman Nabi Adam tidak ada di atas muka bumi ini. Mereka semua berada di alam barzah. Maka apakah kita tidak berpikir bahwa kita pun suatu saat akan mengikuti langkah mereka, akan mengikuti jejak mereka, akan berjumpa dengan kematian. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Karena orang-orang yang hebat sebelum kita pun berjumpa dengan kematian. Lantas kita orang biasa, apakah mungkin akan terbebas dari kematian? Padahal Allah telah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Jangan sampai kita menjadi hamba yang bodoh, hamba yang tidak mau sadar diri tentang hal tersebut, bahwa waktu hidup kita di dunia itu tidak lama, hanya sebentar. Berapa usia manusia? Rata-rata 60-70, sedikit yang lewat dari usia tersebut. Sedangkan di alam barzah lama. Para sahabat yang wafat 14 abad yang lalu sampai saat ini masih berada di alam barzah. Artinya 14 kali lipat atau 15 kali lipat dari usia mereka, mereka berada di alam barzah. Belum alam-alam yang lain.
kita pun akan sama seperti mereka. Maka kita harus menjadi hamba yang pintar. Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, sebagian menisbatkan tulisan ini kepada Al-Imam Syafi'i. Beliau menuliskan satu bait syair yang sangat luar biasa. Kata beliau, "Inna lillahi ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadaru fiha falamma 'alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang pintar, hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia, mereka khawatir terjerumus ke dalam fitnah dunia. Nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat tihayyin watana. Mereka melihat kepada dunia ini, mereka sadar bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal bagi mereka yang hidup. Suatu saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Ketika mereka faham dan sadar akan hal tersebut, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia ini ibarat samudra, dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh mereka sebagai kapal yang mereka gunakan untuk mengarungi samudra dunia. Jika mereka tidak menaiki kapal keselamatan tersebut, yaitu amalan-amalan soleh, maka mereka akan tenggelam dalam samudra dunia tersebut. Maka jadilah kita termasuk dalam kelompok mereka, orang-orang yang pintar dalam memandang dunia, bahwa dunia adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan, sesuatu yang tidak kekal bersama kita. Kita akan wafat, kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, dan dari tanah dan ke tanahlah kalian akan kembali masuk ke dalam tanah, dan dari tanah itu pula lah kalian akan dibangkitkan. Kita pasti akan dibangkitkan. Andai saja setelah mati selesai nikmat, namun tidak. Setelah mati ada yang namanya hari kebangkitan. Enggak selesai di sana. Makanya ada satu perkataan yang disematkan kepada Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa walau anna mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dha an kulli shay'in. Andai saja, kata beliau, jika kita mati kemudian kita akan dibiarkan, maka sesungguhnya kematian adalah suatu ketenangan bagi mereka yang hidup. Akan tetapi ketika kita mati, kita akan dibangkitkan, dan kita akan ditanya atas apa yang kita lakukan semasa hidup. Jadi andai saja kematian itu selesai, kita ditinggalkan, dibiarkan, tidak dibangkitkan, maka pada hakikatnya kematian itu adalah ketenangan bagi kita yang hidup. Selesai, alhamdulillah. Ternyata tidak, kita akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang apa yang kita lakukan tadi. Apa yang kita lakukan di Darul Amal akan ditanya di Darul Hisab. Ditanya dari A sampai Z, semuanya akan ditanya. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan kematian, untuk berjumpa dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, yaitu akhirat, apa yang telah kita persiapkan? Kita masih sering berpikir, umur saya masih jauh, masih panjang, usia saya masih lama lah, insya Allah. Bahkan sebagian dari kita tidak pernah berpikir akan mati. Seakan-akan akan hidup terus-menerus. Usia sudah 70, 80 masih berpikir akan hidup selamanya. Tidak pernah menyisakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sibuk. Padahal harta dunia yang dia kumpulkan nanti akan dia tinggalkan. Antum sering mendengar, mungkin Antum juga sering mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berziarah kubur radhiyallahu anhu, kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian berkata, "Ya ahlal kubur, ammal amwalu faqad qusimat, wa ammad diyaru faqad sukinat, wa ammal azwaju faqad nukihat. Hadha khabaru ma indana fama khabaru ma indakum." Wahai ahlul kubur, sesungguhnya harta kalian telah habis dibagikan kepada ahli waris kalian.
Tempat tinggal kalian telah dihuni oleh orang lain. Istri kalian, pasangan hidup kalian telah dinikahi oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana fama khabaru ma indakum. Itu adalah kabar yang ada pada kami tentang kalian, orang-orang yang telah wafat. Itu kabar yang ada pada kami tentang kehidupan dunia yang kalian tinggalkan. Apa kabar yang ada pada kalian? Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat yang masih hidup mengatakan, wallahi innahum law takallamu laqalu inna wajadna khaira zadit taqwa. Demi Allah, andai saja mereka mampu menjawab, mampu berbicara, mereka akan mengatakan yang terbaik bagi seorang hamba menambah pundi-pundi di dunia ini adalah menambah pundi-pundi amalan. Itu yang terbaik. Karena harta kita, keluarga kita, enggak ada yang akan mau masuk ke dalam kubur bersama kita. Makanya rugi orang yang berangkat kerja sebelum matahari terbit, pulang kerja setelah matahari terbenam, tidak pernah mau sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengumpulkan harta sebanyaknya, subhanallah meninggal duluan, rumah yang dia bangun, tempat tidur yang dia beli, mobil yang dia beli, semua itu ketika dia mati akan ditinggalkan. Kemudian setelah habis masa iddah, istrinya menikah lagi. Subhanallah, yang menikmati rumah mewah yang dia kerja banting tulang meninggalkan ibadah, suami istrinya yang baru. Suaminya yang baru dari istrinya. Yang menikmati mobilnya laki-laki lain. Nih, andai seorang berpikir sampai ke sana, dia tidak akan mengorbankan akhirat untuk mencari dunia. Karena nanti dia yang dihisab, orang yang menikmati. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Ada yang rela demi mencari uang dengan jalan yang haram, riba dan lain sebagainya, dia mati, meninggal, dia dihisab, ahli warisnya mendapatkan harta tersebut. Maka jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Lihatlah para salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, dari golongan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang lainnya. Mereka begitu khawatir berjumpa dengan yang namanya kematian. Mereka khawatir di mana mereka akan ditempatkan kelak. Kalau kita, amalan kita ini pas-pasan, bahkan minim, tapi seakan-akan merasa yakin nih bahwa kita ini akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah muncul kekhawatiran sedikit pun dalam diri kita. Mungkin saja Allah akan mengazab kita nanti. Para sahabat, para tabi'in, para atbu' tabi'in menangis menjelang ajal mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Yang Rasulullah katakan, andai saja ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh umat dari Umar bin Khattab sampai akhir zaman nanti, keimanan Abu Bakar As-Siddiq akan lebih berat timbangannya. Tetap khawatir menjelang ajal menjemput. Beliau berharap bahwa beliau ini hanya menjadi sesuatu yang tidak perlu dihisab. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita ini kepedeannya tingkat tinggi luar biasa. Bukan karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih seakan-akan terlalu percaya diri sehingga lupa untuk merasa khawatir apakah Allah Subhanahu wa taala mungkin mengazab kita nanti di akhirat. Kita selalu merasa terlalu over sehingga akhirnya kita kurang dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Sirin rahimahullah menjelang ajalnya menangis. Ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, "Abki li tafriqi fil ayyamil khaliyah wa qillati 'amali lil jannatil 'aliyah." وَمَا يُنَجِّينِي مِنَ النَّارِ الْحَامِيَةِ. Aku menangis, kata beliau, لِتَفْرِيقِ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ, atas kelalaianku pada hari-hari yang aku lapang. وَقِلَّةِ عَمَلِي لِجَنَّةِ الْعَالِيَةِ, dan sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi. وَمَا يُنَجِّينِي مِنَ النَّارِ الْحَامِيَةِ, dan apa yang akan menyelamatkanku dari siksaan api neraka yang panas. Muhammad ibn Sirin masih berkata seperti itu. Kita
Pernah antum melihat orang yang ketika sakaratul maut di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, menangis terus berpikir, gimana anak di akhirat? Jarang, rata-rata, gimana anak-anak anak? Siapa yang nafkahin nanti? Siapa yang kasih makan nanti? Masih mempertanyakan tentang haknya Allah untuk memberi rizki kepada mereka. Seakan-akan ragu, padahal Allah telah sebutkan, innallaha huwar razzaq, Allah adalah zat yang maha mengaruniakan rizki. Jarang yang menangis ditanya, anak khawatir nanti anak ditempatkan di mana? Jarang. Merasa khawatir seperti itu. Kalau antum ziarah kepada orang yang sakit ditanya, yang dikeluhkan penyakitnya. Bukan kekhawatiran bagaimana berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keadaan kita. Kita pun jika kita sakit, seperti itu mungkin. Maka itu mindset yang harus kita rubah. Kita tuh ketika nanti meninggal, kemana kita? Itu harus jadi pertanyaan. Harus ditempelkan dalam benak kita dan benak anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan setelah wafat mau kemana. Atta rahimahullah ketika menjelang ajalnya menangis juga sama. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai Atta rahimahullah? Kata Atta rahimahullah mengatakan, al-mautu fi unuqi wal-qabru baina yadai wal-qiyamatu mawqifi wa jasru jahannama tariqi wa la adri ma yuf'alu bi. Kata beliau, kematian sudah berada di kerongkonganku, dekat dengan kerongkonganku. Kuburan ada di hadapanku. Kiamat kelak, hari kiamat adalah tempatku berdiri. Dan neraka di atas jahannam adalah jalanku. Aku tidak tahu di mana aku akan ditempatkan. Menangis beliau. Apa rahimahullah. Kita luar biasa. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang peduli kepada sesuatu yang akan berlalu dunia, tapi kita harus mengejar sesuatu yang ada di hadapan kita, yaitu akhirat. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia ini akan berakhir. Akan berakhir. Mungkin malam ini kita wafat, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin tahun depan. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang dulu ikut kajian bersama di sini telah pergi, tidak ada. Berapa banyak guru-guru kita yang telah wafat, Allah panggil. Anggota keluarga kita banyak. Suatu saat pun kita akan menjadi satu kenangan. Akan dilupakan. Akan dilupakan. Antum kalau hadir ke pemakaman, orang di pemakaman itu, kawan-kawannya, saudara-saudaranya pada ngobrol biasa. Banyak yang tertawa-tawa. Antum lihat orang yang ketika ada yang meninggal, keluarga dekatnya nih, anaknya, istrinya, atau siapanya. Antum bertemu dengan mereka satu hari kemudian, sudah tersenyum lagi, bisa ngobrol sambil tertawa lagi. Antum akan jadi satu kenangan. Kalau mereka, orang yang soleh, masih mendoakan, tapi banyak juga yang lupa. Lebih fokus dengan dunia. Beres salam, keluar. Datang pas iqamah, salam langsung pergi. Gak ada waktu untuk mendoakan. Padahal antum ketika di alam kubur butuh dengan doa tersebut. Mereka akan lupa. Bahkan ana sering katakan bahwa yang pertama akan dilupakan nama kita. Yang sejak lahir melekat pada diri kita itu pertama kali akan dilupakan. Kalau ada yang meninggal, pagi-pagi itu akan ditanya, orang datang jenazahnya mana? Dimandikan belum? Mayitnya mana? Sudah dikafani belum? Jenazahnya mana? Kapan akan disolatkan? Mayitnya mana? Di mana akan dimakamkan? Nama kita Fulan bin Fulan sudah berubah menjadi nama jenazah dan mayit. Jenazah dan mayit. Almarhum, almarhumah. Berubah langsung. Fulan bin Fulan. Apalagi pangkat kita. Jenderal kah? Apakah? Hilang semua. Semua jadi kenangan. Jika ada yang masih mau mengenang kita. Tapi rata-rata akan terlupakan dengan waktu. Oleh sebab itu ya ikhwah, penting bagi kita berpikir apa yang kita tinggalkan di dunia ini yang masih bisa menambah pundi-pundi amalan kita walaupun kita telah wafat. Karena darul amal berhenti ketika kita wafat. Akan tetapi kita masih bisa meninggalkan jejak-jejak kita yang masih dapat bermanfaat bagi kita ketika kita telah wafat. Anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Maka fikirkan tiga hal ini.
Sehingga ketika kita wafat, yang usia kita 60-70 tahun, tiga hal ini masih bisa terus menyuplai pahala kepada kita. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, walaupun kita berada di alam kubur. Antum jika pergi ke Madinah, ada di sana bangunan hotel Waqaf Uthman Ibn Affan. Berapa abad yang lalu beliau wafat? 14 abad yang lalu. Tapi transferan pahala kepada Uthman Ibn Affan masih terus berlanjut dari wakaf beliau yang beliau tinggalkan. Shadaqatul jariyah. Sampai saat ini masih ada. Antum juga pergi ke Mekah, berapa banyak hotel yang itu adalah hasil dari wakaf orang-orang yang mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang saudagar dari Aceh, 200 tahun yang lalu kurang lebih, dia wakafkan satu tempat khusus untuk jamaah haji Aceh. Meninggal orangnya. Ada perluasan Masjidil Haram, akhirnya dipindahkan oleh Kementerian Wakaf Saudi, kemudian dibangunkan hotel di sana. Sampai saat ini, setiap tahun, setiap jamaah haji yang berasal dari Aceh mendapatkan uang saku sekitar 1.500 rial Saudi, sekitar 5-6 juta rupiah. Jamaah haji dari embarkasi Aceh. Dan jamaah haji dari embarkasi Aceh sekitar 4.000 orang setiap tahun. Sampai saat ini masih terus mendapatkan hal tersebut. Sedekah jariyah. Kemudian ini ilmu yang bermanfaat. Ali bin Abi Thalib telah wafat 14 abad yang lalu, tapi perkataannya masih kita baca. Masih kita dengarkan. Ilmu yang bermanfaat masih terus berlanjut. Begitupun Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Maka apa yang telah kita tuliskan, apa yang telah kita sebarkan dari ilmu yang Allah karuniakan kepada kita yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus selamanya ilmu agama. Jika antum punya ilmu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, manfaat, gunakan. Antum punya keahlian dalam mengedit video. Lihat ada masjid yang memiliki kajian. Antum menawarkan diri, ana punya keahlian, ana ingin menyebarkan dakwah lewat editan video tersebut. Antum edit, antum sebarkan. Selama video tersebut tersebar, hasil editan antum, antum dapat pahala. Ana bisa edit nih stiker apa poster buat dakwah. Ana punya keahlian itu. Antum bantu hal tersebut. Setiap orang yang melihat poster antum dan datang hadir kajian, antum dapat pahalanya. Jadi apa yang Allah berikan amanah dari ilmu yang kita punya, sebar. Istri antum jago memasak, dibuatkan buku resep masakan. Dia sebarkan resep masakan tersebut kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu memasak di rumahnya. Suaminya tersenyum bahagia, anaknya tersenyum bahagia karena masakan wanita tersebut, masakannya menjadi enak atas resep dari istri antum. Istri antum dapat pahala. Sebarkan ilmu tersebut. Selama bermanfaat, insya Allah mendatangkan pahala. Terlebih jika ilmu tersebut adalah ilmu agama. Dan anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan, itu pun menjadi sesuatu yang dapat membantu antum ketika di akhirat kelak. Allah katakan ketika derajat hamba diangkat, kenapa ya Allah? Amma lihada, dari mana ini semua? Allah katakan bistighfari waladikalak, karena anakmu semasa hidupnya selalu beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Maka persiapkanlah diri kita untuk berjumpa dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan akhirat. Jadilah kita hamba-hamba yang pintar dan cerdas dalam melihat dunia ini. Jadikanlah seperti samudra, dan naikilah perahu yang tepat, kapal yang tepat, yaitu kapal yang berisi dengan amalan-amalan soleh kita. Kemudian bab yang ketiga, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bab yang ketiga adalah ad-damul haram, darah yang haram. Darah yang haram. An Juddub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Inna awwala ma yantin minal insani batnuhu, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiba falyaf'al." وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمَلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْتِنْ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali akan mengeluarkan bau busuk dari tubuh seseorang itu setelah mati adalah perutnya. فَمَنْ إِسْتَطَعَ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ. Maka barang siapa
yang mampu untuk memakan sesuatu yang halal dalam hidupnya, lakukan. Wa man istata'a la yuhala bainahu wa bainal jannah bimal'i kuffihi min dam ahraqahu falyaf'al. Dan barang siapa yang dapat menghilangkan pembatas di antara dia dan surga, yaitu dengan terbebasnya dia dari darah yang haram yang dia tumpahkan, maka lakukanlah. Jadi jika dia ingin tidak ada penghalang di antara dia dan surga, yaitu dengan terbebasnya dia dari darah haram yang dia tumpahkan, lakukan. Wasiyatun 'azimah fil haddi 'ala akli al-halal wal kaffi 'an ad-dima. Ini adalah wasiat yang amat agung berkenaan dengan makan makanan yang halal dan juga menjaga diri dari darah kaum muslimin. Wa hiya innama tanfa'u idza sadafat qalban shadiqan mutaharriyan lil khairi mutajarridan 'anil hawa. Sesungguhnya nasihat ini akan bermanfaat bagi siapa yang nasihat ini berjumpa dengan hati yang jujur dan juga diri yang terbebas dari hawa nafsu dan diri yang betul-betul mencari kebenaran. Walidza lamma kana man awsahum bi khilafi dhalik lam yantafi'u bi wasiyyati. Oleh sebab itu, jika wasiat ini mengenai seseorang yang dia bertolak belakang dengan hal tersebut, artinya tidak mencintai kebaikan, tidak jujur hatinya, hanya mencintai hawa nafsu, maka tidak akan bermanfaat wasiat ini sedikit pun untuknya. Bal kharaju wa amalu sayfa fil muslimin wa qatalu ar-rijal wal atfal wa 'azama al-bala'u bihim wallahu al-musta'an. Akan tetapi mereka akan keluar menggunakan senjata mereka, pedang mereka, dan mereka membunuh para lelaki, para anak-anak, dan terjadinya fitnah yang amat besar, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dalam perkataan Jundub bin Junadah ini, ayuhal ikhwah, kita dinasihati dua hal. Yang pertama, menyelamatkan diri kita dari makanan yang haram, dan juga menyelamatkan tangan kita dari menumpahkan darah yang haram untuk kita tumpahkan. Yang pertama adalah makanan yang halal. Halal secara zat dan halal cara mendapatkannya. Banyak di antara kita yang masya Allah, mayoritas kaum muslimin di Indonesia khususnya, sangat peduli tentang makanan haram ini. Sampai ada MUI mengeluarkan label halal makanan haram, juga ada tandanya merah kotak. Kaum muslimin peduli, setiap beli makanan label halalnya mana. Padahal makanannya kurma, tapi tetap dicari juga label halalnya mana. Saking pedulinya tuh. Karena khawatir ada zat-zat haram yang dicampurkan dengan makanan tersebut, walaupun makanannya intinya halal. Artinya mayoritas kaum muslimin peduli, jika ada zat yang haram dia tidak mau dimasukkan ke dalam tubuhnya, baik itu yang mengandung daging B2 ataupun daging AN, dia gak mau dan sangat jijik tentang zat haram tersebut, gak mau mereka, mayoritas. Alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Namun hanya sedikit yang peduli untuk membebaskan diri dari sebab mendapatkan harta yang haram. Hanya sedikit. Tidak peduli. Halal, muharam, yang penting zatnya halal. Enggak. Dilihat zatnya dan cara mendapatkan. Halal atau haram. Kadang ada seseorang yang dia mendapatkan makanan yang halal, tapi cara dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Dia mencuri. Jadinya makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya dalam keadaan haram. Dia berkecimpung dalam riba. Dia berkecimpung dalam riswah, sogok menyogok. Banyak yang sudah tidak malu. Sesuatu yang seakan-akan sudah biasa. Riswah, sogok menyogok. Korupsi, sudah seperti sesuatu yang biasa. Gaji pokok yang dia dapatkan sebulan 5 juta bulan. Pengeluaran dia 30 juta. Harusnya dia berpikir, 25 juta itu uang siapa? Dari mana dia dapatkan? Karena harta itu bukan hanya kemana disalurkan, tapi dari mana dia dapatkan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sebagai pegawai pemerintahan, gajinya terbatas. Mungkin 5 sampai 15 mungkin topnya. Tapi setiap tahun bisa berangkat umroh, memberangkatkan seluruh keluarganya. Menggunakan pesawat bisnis kelas, hotel bintang 5. Uang dari mana? Dia berwirausaha juga? Tidak.
hanya mengandalkan dari pekerjaan itu saja. Jadi pertanyaan, dari mana dia dapatkan? Oh, dari warisan, alhamdulillah. Tapi sedikit yang seperti itu. Karena mereka banyak yang beranggapan jika dikeluarkan untuk umrah, untuk ibadah, maka itu akan menghapus dosa dia. Haram, tetap haram apa yang dia dapatkan. Maka kita harus berpikir, dari mana kita dapatkan harta kita? Banyak orang yang tidak peduli. Dia bekerja jam 8 sampai jam 5. Datang seenaknya saja jam 9 baru datang ke tempat bekerja. Satu jam yang dia terlambat, haram bagi dia memakan harta tersebut. Kecuali jika dia sudah izin kepada atasannya, diberikan izin oleh atasannya, atasan yang memiliki hak untuk mengizinkan dia. Bukan semata-mata hanya atasan posisi saja yang tidak punya hak untuk memberikan izin tersebut. Syekh Al-Utsaimin kan setiap bulan, rahimahullah, beliau selalu mengumpulkan berapa menit-menit yang beliau terlambat datang karena sebab dan lain sebagainya. Beliau mengurangi apa yang menjadi hak beliau dengan waktu yang terbuang ini. Beliau tidak mau memakan harta tersebut karena itu bukan haknya. Kita jam demi jam datang ke kantor cuma stem doang, pergi, nanti pas sore tinggal stem lagi, ya, cap jari lagi. Banyak orang yang dizalimi. Atau kebalikannya, kita yang punya usahanya, orang harusnya datang jam 8, kita suruh datang setengah 8. Orang harusnya pulang jam 5, kita suruh pulang jam 8. 3 jamnya tidak dibayar. Maka keuntungan yang kita dapatkan haram, tidak boleh. Itu ada hak orang di sana, kita makan hak orang, tidak boleh. Maka hati-hati, harta dari mana dan kemana itu akan ditanya. Jangan memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang haram. Dan juga adalah darah, tidak boleh kita tumpahkan darah yang haram. Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu saat itu ketika berhadapan dengan kaum musyrikin, ketika akan membunuh salah satu di antara mereka, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Usamah ibn Zaid berpikir bahwa ini tidak mengucapkan dua kalimat syahadat melainkan karena takut dengan pedang beliau. Beliau habisi orang tersebut. Tersiar kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menegur Usamah ibn Zaid. Aqatalta rajulan ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seseorang setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia tidak melakukan itu kecuali karena takut dengan pedang. Rasulullah mengulangi lagi, aqatalta rajulan ba'da an qala la ilaha illallah? Kata Usamah ibn Zaid, demi Allah, aku berharap saat itu aku belum masuk Islam karena dosa yang amat besar yang aku rasakan karena membunuh sosok tersebut. Andai saja aku belum masuk Islam, maka siapa yang masuk Islam, dosanya semua akan terhapuskan yang telah lalu. Aku berharap bahwa aku baru masuk Islam saat itu, setelah aku melakukan perbuatan itu. Rasulullah mengingkariku dengan pengingkaran yang amat dahsyat. Al-Miqdad ibn al-Aswad pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kiranya jika aku berperang dengan kaum kufar, kemudian dia memotong tanganku, kemudian aku mengejarnya dan dia bersembunyi di belakang pohon. Ketika aku menemukannya, dia katakan la ilaha illallah, apakah boleh aku membunuhnya? Kata Rasulullah SAW, lah, dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka darah seorang muslim sangat besar di dalam syariat ini. Andai saja Ka'bah hancur batu demi batu, kata Rasulullah, lebih ringan di sisi Allah daripada menetesnya darah seorang muslim. Maka jangan pernah tangan ini menyebabkan tumpahnya darah seorang muslim. Baik secara langsung dengan tangan kita, kita memukul seseorang, menghabisi seseorang, ataupun secara tidak langsung dengan provokasi kita, tulisan kita, ucapan kita. Karena banyak orang yang tidak berani menumpahkan darah seorang muslim secara langsung, tapi dia menjadi provokator untuk tumpahnya darah seorang muslim. Dia ketik di media sosial provokasi kepada umat agar umat keluar melakukan kerusakan demi kerusakan, timbulnya fitnah, darah banyak yang berceceran, kemudian dia diam di bawah AC di dalam kamarnya tidur nyenyak.
orang terbunuh, orang wafat. Banyak yang seperti itu. Atau dia di media sosial, dia dengan lantangnya berbicara, menghasut umat untuk akhirnya terjadi fitnah. Dia sendiri tidak ada yang keluar dalam hal tersebut. Dan ini telah kejadian tidak hanya di Indonesia, di negeri aman. Kalau antum datang ke kota Mekah, antum datang ke kota Madinah, antum datang ke kota Riyadh, di Saudi Arabia, banyak para provokator yang saat 2011 kehancuran di negeri Yaman, mereka adalah orang yang paling lantang berbicara di atas mimbar, orang yang paling lantang berbicara di tempat-tempat demo, mereka dengan lantang menghasut umat, tapi mereka katakan juga ini jihad, tidak ada di antara mereka ataupun anak-anak mereka yang maju ke dalam medan yang mereka anggap sebagai medan jihad. Mereka sekarang tinggal di hotel-hotel bintang 5, sedangkan umat di negeri Yaman dari tahun 2014 sampai saat ini di bagian utara tidak hidup dengan listrik sedikit pun. Maka jangan pernah terhasut, hati-hati. Dan jangan kita masuk dalam bagian tersebut, menghasut orang, memprovokasi orang. Jangan. Belajarlah untuk diam. Jangan sampai karena sebab kita langsung ataupun tidak tumpahnya darah seorang muslim. Karena itu akan menyebabkan sulitnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena darah seorang muslim adalah sesuatu yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Rasulullah katakan hancurnya Ka'bah batu demi batu lebih ringan di sisi Allah daripada menetesnya darah seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan bab berikutnya akan kita bahas pada pertemuan bulan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan dimudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu agama, dan dimudahkan kita untuk dapat berjumpa insyaallah pada pertemuan bulan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.